Tolak menjalani rapid test massal yang digelar di Pasar Sayur, Kalang Ploso, Malang, Jawa Timur, seorang pedagang cekcok dengan petugas. Rapid test massal digelar lantaran sebelumnya 3 pedagang dinyatakan positif COVID-19, 2 di antaranya meninggal dunia. Seorang pedagang di Pasar Sayur Karang Ploso melawan saat diminta menjalani rapid test. Ia ngotot merasa sehat meski saat dicek suhu tubuhnya mencapai 38 derajat Celcius. Dengan menggunakan APD lengkap, petugas medis didampingi polisi dan personil TNI berhasil menggiring pedagang tersebut untuk rapid test. Rapid test massal dilakukan setelah sebelumnya 3 pedagang dinyatakan positif COVID-19, 2 meninggal dunia, dan 1 orang berhasil sembuh. Namun dari puluhan pedagang yang diperiksa, tidak ada satupun yang hasil tes darahnya reaktif. Rapid testnya sebanyak 50 orang secara acak, baik itu yang memenuhi secara gejala klinis maupun tidak, itu dari semua hasilnya non-reaktif atau tidak ditemukan ada kecurigaannya terhadap COVID-19. Pasar Karang Ploso biasanya memasuk sayur dari para petani langsung yang kemudian dikirim dan disebar ke beberapa kota di Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.